rel kereta api. Tempat ini masih jadul ya. Ini baru dibangun oleh Bapak Ibu tahun 1889 ya. Ada kereta api di Kota Bandung dari Jakarta ke Bandung, nanti dilanjutkan lagi sampai ke Jogja. Nah ini daunnya tempat perbaikan keretanya Bapak Ibu. Jadi semua perbaikan-perbaikan ada di sini. Dan kebetulan Bapak dan Ibu, pusat kereta api itu adanya di Kota Bandung Bapak dan Ibu ya. PT KAI itu pindah dari Semarang ke Kota Bandung Bapak dan Ibu, karena akan dijadikan sebagai ibu kota negara seperti yang kemarin saya sudah ceritakan ya. Semuanya sudah pindah ke Bandung termasuk PT KAI. Kalau di Semarang Bapak Ibu, pusatnya adalah zaman dulu di Lawang Sewu ya, SS Wugen. Nah itu pindah ke Bandung karena mau dipindahkan jadi ibu kota negara Bapak dan Ibu. Nah ini di Pascal ini Bapak Ibu, Pascal Kalikit terkenal sama makanannya. Salah satunya adalah bolu bakar tunggal ini Bapak dan Ibu ya. Nah bolu bakar tunggal ini salah satu makanan yang baru. Dan biskuit terkenal banget Bapak dan Ibu di Jawa ya, biskuit tunggal. Nah itu adalah salah satu yang terkenal di Indonesia. Termasuk juga dengan Olimpiade, Olimpik ya. Itu adalah salah satu makanan terkenal juga di Indonesia. Bapak dan Ibu, kira-kira kalau di Sulawesi, Bapak dan Ibu sabung ayam diperbolehkan atau tidak? Enggak ya. Nah, di Bandung juga tuh sama Bapak dan Ibu. Tapi boleh. Khusus untuk yang di sini saja itu diperbolehkan Bapak dan Ibu. Boleh. Nah, ada tempat khusus. Ya, di sini adalah tempat sabung ayam terbesar yang ada di Kota Bandung Bapak dan Apa Injo? Sabung ayam. Jadi dia parkirnya pakai mesin kayak di Jepang Bapak dan Ibu. Dinaikin ke atas lagi supaya lebih mengawetkan atau parkirnya, lahan parkir ya, untuk ya seperti itulah Bapak dan Ibu ya. Jadi lebih awet lahan parkirnya ya. Jadi parkirnya itu tidak luas, dinaikin ke atas pakai mesin. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, ada di situ sebelah sana. Namanya di dimsum roti 9 ayam. Goyang. Tunggu saya akan ikuti rama. Berencana
bersinar lagi mendukung dia lagi. Perjalanan menuju tangkuban perahu bersinar lagi. Tarik mah. Goyang polo. Banyak di Gandrapia. Bawa tubuh berseri indah di taman hati. Dan ku jaga usia ini agar tetap berseri. Aku lama rasa bunuh diri kalau saja sampai kita bertemu lagi. Selamat bersinar lagi pada kalah balik noy kan berarti pada limpah hati yang seakan mati ini Taman Lembang. Pulang-pulang bersinar lagi. Tanjak mas. Mantap. Tanjak. Sikat lagi. Kau sudah menjadi kelambu. Mantap keren, tempat keren. Kalau memang sudah mendapat laki-laki
lagi lagi kumapati kumapis kau sungkan untuk dirimu. Apa nih? Sementara kasih sayang yang kau berikan, kau tak anggap membayang cinta cinta yang kupinjam. Kalau belum tunang, mengapa tak menangis lagi? Perjalanan kurang lebih 4 jam menuju kota Jakarta. Nanti sampai di Jakarta, yang penting tidak beradu fisik. Beradu, bawa beradu apa misalnya? Argumen. Nah, beradu argumen belum. Aduh. Ini Malino. 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 Ada saya batas kota. Jadi orang Bandung tidak perlu ke Malino. Tommy, Tommy. Teman-teman di sini persis dengan Malino. Allah Akbar. Serasa kembali ke kampung halaman. Serasa kembali di kampung halaman di Malino. Sekarang alhamdulillah saya di Malino. Padahal kita sedang berada di Lembang menuju ke Tangkuban Parahu Bandung. Bandung seperti Malino. Dan di Bandung guys, seperti di kampung tanpa lagi berbunga. Mantap. Mengajak bergoyang. Memang panjang. Lagu-lagu apa aja? Lagu-lagu Jakarundu. Lama rupa. Salah lahir ke Panjang kapan dari lagu? Ada kuda, ada kuda. Apa yuk itu tak? Mampu aku Mantap pulang.
Sampai ke Kabupaten Terang. Mantap. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah sampai di Tangkuban Parahu, ya. Orang-orang baru nyebutnya adalah parahu, parahu itu perahu, ya. Dan ini Bapak dan Ibu, dia punya cerita yang sangat unik. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pada tahu, ya. Namanya Sangkuriang, ya. Iya, Sangkuriang. Beliau adalah seorang anak yang suka sama ibunya. Memang beliau adalah si anak anjing, Bapak Ibu, ya. Memang anak dari anjing, bukan kita mau ngumpat, ya. Tapi memang benar anak dari anjing yang namanya si Tumang, Bapak dan Ibu, ya. Nah, bukan kita mau ngumpat gara-gara dia nikah sama ibunya, bukan, ya. Karena memang katanya anak dari anjing. Bapak dan Ibu, perlu diketahui kalau kita cerita dengarnya bahwa perahu itu terbentuk dari tendangan perahunya Sangkuriang, ya. Atau dari geologinya yang asli, Bapak dan Ibu, itu gara-gara dia punya kawahnya tiga, Bapak dan Ibu, ya. Pertama ada kawah Upas, kedua ada kawah Domas, ketiganya kawah Ratu yang akan kita kunjungi, Bapak dan Ibu. Yang paling besar namanya kawah Ratu. Kenapa disebut kawah Ratu? Karena Ratu Elizabeth pernah datang ke sini, Bapak dan Ibu. Jadi jadiin untuk Ratu, ya. Nah, zaman dulu Bapak dan Ibu, gunungnya seperti biasa, ya. Jadi di atasnya yang besar atau yang tinggi. Nah, dikarenakan dia punya kawah itu tiga, jadi yang satu meletus, yang kedua meletus, yang ketiga meletus, dan akhirnya di atasnya menjadi rata, Bapak dan Ibu, ya. Itu untuk geologinya yang asli seperti itu. Dan kebetulan Bapak dan Ibu, Tangkuban Perahu ini adalah salah satu yang kalau meletusnya itu tidak meletus besar banget, Bapak dan Ibu. Hanya ada di areanya Tangkuban saja. Kemarin Bapak dan Ibu 2019 itu pernah terjadi letusan, ya. Tapi hanya di areanya. Lama Bapak dan Ibu karena di Tangkuban Perahu belerangnya sangat kuat, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mulai agak sesak-sesak, silakan pinggir, jangan dekat-dekat kawah, ya. Ini sebelah kanan Ibu kawah Domas, ya. Ini kalau di kawah Domas ini jalan lagi sekitar 1,5 kilo, Bapak dan Ibu bisa mencoba rebus telur, ya. Nah, buat Bapak dan Ibu juga mungkin ada saudara ataupun kakak dan lain sebagainya yang mungkin punya penyakit kulit, boleh silakan, di sini ada belerang yang sangat manjur, Bapak dan Ibu, ya. Silakan dicobain. Dan untuk menghaluskan kulit, Bapak Ibu, bukan hanya untuk penyakit kulit, ya. Untuk menghaluskan kulit, bikin glowing, ya. Nah, silakan. Nah, kalau putih kan itu pigmen itu, Bapak. Tidak bisa dirubah kecuali Bapak suntik seperti Michael Jackson, ya. Dari hitam jadi putih, ya. Bisa pakai skincare. Nah, itu Bapak dan Ibu, seperti biasa ada barang-barang selalu di depan, ya. Baik. Ini kita naik Warawiri. Banyak biun di sini. Anak anggrek. Lepanya juga seperti bawa kerai ini. Lepanya ular piton. Seperti kalau kita ke bawa kerai, suasananya. Nanti pulang lagi. Kau pakai lady? Iya. Para kalian ya, Pak. Kampungnya tuh. Apa? Aku bingung, Pak. Saya soalnya, ya, bis kita sudah mulai berat, Pak. Itu yang tepat. Sudah mulai. Gitu, ya. Gak apa-apa sih, Bapak, ini boleh aja, ya. Ya pasti ada ya kuklub lah, kayak gitu-gitu, Bapak dan Ibu, ya. Tapi tolong mohon izin, ingat Bapak dan Ibu, kita jam 10. Ah, kan
Emang di training dari Donjo. Oke, baik kepada ibu, nanti kita akan naik menggunakan elok-elok atau disebut warang. Main di JK. Anting, ya. Lohe mesin juga main. Cek cek. Ya, untuk ke toilet Bapak dan Ibu kalau boleh di atas saja ya, supaya mendengar dan melihat di televisi, akhirnya bisa sampai juga ke sini. Ya, dalam materi pelajaran ternyata sampai juga ke sini. Bisa merasakan langsung keindahan Kota Bandung, Tangkuban Perahu. Banyak oleh-oleh lagi. Kasih penuh lagi koper, beli koper baru. Ya, saatnya turun.